Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini cara membuat alat menggambar di Minecraft. Silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Dan langsung kita mulai tutorialnya. Pertama-tama susun blok seperti ini. Ukurannya 33 x 19 x 2. Letakkan 2 blok seperti ini. Kita akan membuatnya secara cepat nanti. Kita masukkan kode command block yang ini. Nah, seperti ini kodenya. Yang satunya lagi digunakan untuk mengcloning command block yang pertama. Kodenya seperti ini. Command block yang pertama akan dikloning di bawah mob pada saat membuatnya. Kita munculkan pengendali mob. Pengendali mob sudah saya buatkan tutorialnya di video sebelumnya. Kita ubah angka-angka 1 menjadi 2. Cukup yang lurus saja, yang miring tidak perlu. Sekarang kita letakkan mob di sini. Saya menggunakan creeper. Kita namai. Nah, jadinya seperti ini. Kita tinggal gerakan ke sini. Nah, seperti ini gerakannya. Kita gerakan ke sini juga. Setelah ini kita ubah untuk membuat kode yang 2x2. Yang pertama 1x1. Selanjutnya kode 3x3. Ukuran selanjutnya 4x4. Lima kali lima. Dan seterusnya sampai 9x9.
Ini dia yang terakhir, 9x9. Sekarang kita gerakan. Kita sudah selesai masang command blocknya. Sekarang waktunya memasukkan kode nomor blok berwarnanya. Nomornya 0 sampai 15. Kita masukkan dari kiri ke kanan, urut. Ubah command blocknya ke repeat dan redstone. Satu. Ya, ini dua. Untuk seterusnya saya skip. Sudah selesai semua, hasilnya seperti ini. Ini dia nomor-nomor blok berwarnanya. Ini tidak hanya untuk beton, tapi untuk blok lain yang berwarna seperti blok kaca, terakota, ataupun wall. Semuanya nomornya sama. Dari 0 sampai 15. Sekarang kita pasang tanda. Nah, saya skip saja tandanya. Ini ukurannya 1x1, 2x2, sampai 9x9. Ini selanjutnya kita pasang warna-warnanya sesuai nomornya. Untuk 0 warnanya putih. Kita pasang semuanya. Untuk blok berwarna 1 warnanya oranye. Selanjutnya dan seterusnya saya skip. Setelah selesai memasang semua warnanya, langsung diberi tuas di atasnya. Ya, kemudian selanjutnya kita letakkan alat menggambarnya di atas pengendali mob. Kita hilangkan pengendali mob yang ini. Kita kembalikan pengendali mob yang pertama, yang perpindahannya satu blok. Kita sebenarnya bisa membuatnya lebih cepat lagi dengan membuatnya langsung di atas pengendali mob. Untuk proses memindahkannya, saya skip saja supaya video ini tidak terlalu lama. Seperti ini jadinya, tadi dinaikkan. Kita akan ganti sebagian bloknya dengan blok yang bersinar karena ini terlalu gelap. Pasang blok bersinar seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang command block yang terakhir di tengah-tengah. Nah, di sini. Kita hadapkan saja ke bawah. Kodenya seperti ini.
Selanjutnya kita ubah kode command block yang digunakan untuk menghilangkan pengendali mob. Kita perbesar ukurannya supaya bisa menghilangkan pengendali mob sekaligus menghilangkan alat menggambarnya. Seperti ini kodenya. Kita tutupi lagi. Sekarang kita salin semuanya supaya dapat dipindah-pindahkan. Ini dia ukurannya. Kita cek ketinggiannya apakah benar atau belum. Masih kurang tinggi ternyata. Oh, ternyata tuasnya hilang. Tadi waktu menyalin ukurannya belum pas. Tapi kita nanti pasang lagi tuasnya. Kita paskan dulu ukuran ketinggiannya. 23. Nah, seperti ini. Untuk memasang tuasnya, saya skip. Nah, sudah terpasang semuanya. Sekarang kita salin. Kita namai. Namanya Pain 2. Sekarang kita hilangkan semuanya. Tinggal tekan. Nah, langsung hilang semuanya. Sekarang kita letakkan alat menggambarnya di tempat lain. Kita cari tempatnya dulu. Nah, di sini saja. Kita letakkan pada ketinggian 35 blok. Seperti ini. Kita load. Nah, sudah jadi. Kita hancurkan bloknya ke bawah. Sekarang waktunya mencobanya. Kita gunakan creeper sama seperti tadi. Mob lain juga tidak apa-apa. Sudah dinamai. Gerakan dulu. Aktifkan hitam 1x1. Sekarang kita gerakan. Kita coba buat garis seperti ini. Inilah cara kerjanya. Kita coba warna lain, warna hijau 3x3. Yang diaktifkan hanya satu setiap kali menggunakan. Jika lebih dari satu, maka blok yang muncul tidak stabil. Kita coba warna lain lagi. Ukuran 9x9 biru.
video ini cukup sampai di sini. Nantikan video-video saya yang lain. Itulah tutorial cara membuat alat menggambar di Minecraft. Silahkan like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.